pada makan ya. Kari kok enggak ditawarin ini? Gak dikasih? Makan, Pak. Makan, Pak. Ah, basa-basi semua ya. Boleh melihat ke kamera? Apa yang dimakan hari ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, ada snack. Wah, oh, itu. Ada yang mantap itu ya. Makannya mie goreng. Seperti tanggolkun. Nah, ini ya. Ini adik-adik Penggalang yang sedang breakfast, sarapan pagi di dalam tenda. Nah, ini. Mereka sedang melakukan rekreasi dan healing gitu ya. Di SD Kalirejo. Hei, video ini video. Nanti masuk YouTube. Nanti masuk YouTube. Say hi, say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gavin dari Spuwo, dari Ambalan Brawijaya. Hari ini melaksanakan kegiatan ke anak-anak SD. Sekarang kegiatannya adalah piknik santai, makan-makan di dalam tenda. Tujuannya buat apa? Setelah melaksanakan aktivitas selama satu semester kan masih apa banyak pikiran yang stres, mungkin tertekan. Nah, sekarang mau liburan, jadi kita ajak piknik buat santai-santai gitu. Jadi kegiatan Pramuka pada Sabtu hari ini kita kegiatan di Kalirejo 1. Kegiatannya ngapain aja? Pastinya ada game, karena setelah ini kita ada libur semester. Jadi kita have fun sama adik-adik semuanya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahathirnya Fijar Diansa, penegak laksana, dan Mahathir yang baru pulang, penegak laksana. Saya di sini dan teman saya sebagai pembantu pembina di SD Kalirejo 1. Nah, sekarang diadakan piknik, kita makan bersama di dalam tenda ya, bersama anak-anak penegak dan penggalang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4 ya, 4 ya. Aku mau kasih 5. Hai, say hi untuk Pak Hari. Baru mengikuti kegiatan pramuka adik-adik Penggalang di SDN Kalirejo 1. Nah, ini keseruan-keseruan yang ada di SDN Kalirejo 1 bisa kita lihat mulai tadi di bang kita dan sehari ini, walaupun tema kegiatan kita hari ini adalah berlibur ala pramuka. Jadi kita healing ala pramuka. Itu ya yang bisa kita lihat kegiatan kita tadi. Ingat di SDN Kalirejo 1.